Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini datang dari akun Instagram Mom IT dan juga Ayah Rojak yang membagikan kebersamaannya bersama keluarga tercinta di kampung halaman nih. Sehat selalu untuk Ayah Rojak dan juga Umi Kalsom serta seluruh keluarga yang lainnya. Jaga jarak dan semoga selalu sehat. Amin Robbal Alamin. Dengan kebersamaan ini, semoga silaturahmi selalu terjaga. Tabarakallah untuk Mom Aiting dan juga Ayah Rojak yang selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar. Masih produktif walaupun sudah mempunyai cucu. Oke sahabat, itu informasi dari Mom Aiting. Informasi selanjutnya, ini ada kategori Mom and Kids Award 2021 dan di sana ada kategori Mom and Kid kesayangan. Ada Ayu Ting Ting dan juga Bilqis masuk nominasi kategori Mom and Kids kesayangan. Selain ada Ayu Ting Ting, di sini juga lawannya ada Ashanti dan Arsy. Kemudian ada Nagita Slavina dan Rafathar, Sandra Dewi dan Rafael, Sarwenda dan Talia, Pushi Sheva, dan ayo dukung kesayangan kita Teh Ayu Ting Ting dan juga Bilqis ya untuk menjadi pemenang di acara Mom and Kids World 2021. Di sini Bilqis juga masuk nih ke nominasi selanjutnya. Bilqis masuk dalam nominasi Kids Celeb Kesayangan. Wah, wow. Untuk Inggris masuk dalam nominasi Kids Celeb Kesayangan nih. Selain ada Ikis, di sini juga ada Arsy, Rafathar, Gempita, Rafael dan juga Tadia Putra Onsu. Wah, wah, banyak sekali saingannya. Semoga deh Ikis menjadi pemenang di kategori Kids Celeb Tersayang. Acara ini dipersembahkan oleh MNC TV Mom and Kids Award 2021. Ayo dukung kesayangan kita semua Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Potnya melalui Instagram dan juga aplikasi RCTI Plus. Cara pot melalui Instagram, yang pertama follow Instagram official MNC TV, yang kedua pilih dan like foto kategori Maka 2021 yang ingin kamu berikan vote. Vote dengan cara memberikan komentar di foto kategori Maka 2021 pilihanmu dengan vote. Vote Maka spasi kode dominasi. Satu akun berlaku untuk satu kali vote per hari dan dapat diulangi lagi di hari selanjutnya. Periode voting dimulai hari ini 29 November sampai 9 Desember 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kedua, vote melalui aplikasi RCTI Plus. Yang pertama, download dan buka aplikasi RCTI Plus. Pastikan kamu sudah registrasi dan setujui T dan C. Banner Vote Mom and Kids Award 2021, pilih kategori Maka 2021 yang kalian vote. Vote dengan klik foto nominasi kesayangan. Yang keenam, vote dapat dilakukan sebanyak-banyaknya. Periode vote-nya sama 29 November sampai 9 Desember 2021 pukul 23.59 waktu. Ayo sahabat semua dukung Ayu Ting Ting dan juga Bilqis menjadi pemenang di Mom and Kids Award 2021. Ayu Ting Ting dan masuk dalam dua nominasi Mom and Kids kesayangan dan juga Celeb kesayangan. Ayo sahabat dukung Ayu dan berita Ikis. Selanjutnya datang dari akun Instagram Ronis TV yang hari ini mereka sepertinya kangen banget nih. Pasca 2 hari Ayu Ting Ting liburan di LA, New York, Amerika Serikat, mereka memanggil Ayu Ting Ting di Brownies Airline nih. Wah, ada yang kangen nih ya. Semuanya pasti kangen nih sama Ayu Ting Ting. Semoga Ayu cepat pulang dan bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa bertemu lagi ya. 2 minggu lagi nih ketemu Ayu dan juga Ikis. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, hari kedua di New York ya, Amerika Serikat nih, menunggu konser yang sangat megah yaitu BTS. Wah, Mimin juga udah gak sabar nih. Jangan lupa ya Ayu untuk selalu memberikan kabar terbarunya kepada fans semuanya. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting di Los Angeles, Amerika Serikat bersama Bilqis dan juga Sheva serta
sahabat sejatinya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bisa mengobati rasa kangen sahabat semua untuk bisa melihat dan juga saling berkomentar di kolom komentar nih. Oke sahabat, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan juga Iges menjadi juara di Mom and Kids Award 2021. Program ini disebarkan oleh MLC TV. Semangat untuk semua. Kembali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis nonton pertunjukan ya Bill. Ada Karin. Karin ketemu lagi kan tuh sama Karin di setiap negara. Diajak jalan-jalan sama Karin. Makasih Karin. Sama-sama. Nah. Ya Allah. Kok ngaku? Kalau tidur. Badut. Guys. Karin. Ini udah pada habis, guys. Weh. Lu enggak makan? Enggak, dia enggak makan. Dia. Gila, mie iya, nasi goreng iya. Sama. Turun dari bangku. Anak muda udah kan. Hey, bentar lagi ujian nih. Satu jam lagi nih ujian. Semangat sayang. Pala apa nih mbak? Pinyawak. Pinyawak. Kari. Enak banget. Tetap ujian dong jam segini ya enggak nak? Apa ujian apa hari ini? Mat. Di sini menunjukkan jam 9 malam dan di Jakarta jam 9 malam jam 9 pagi. Lihat. Dia di sini malam udah ngantuk tapi dia tetap ujian tuh. Join classroom.